Halo sobat, apakah Anda tahu bonsai kelapa yang sekarang sedang ramai? Ya, bonsai kelapa tanaman cantik yang mudah dibuat tapi butuh ketekunan, bahkan harganya pun mencapai jutaan rupiah. Apakah Anda pecinta tanaman, khususnya tanaman bonsai kelapa? Anda bisa melengkapi koleksi tanaman di rumah dengan bonsai kelapa. Varian bonsai yang satu ini tidak kalah menarik, bentuknya unik, dan hasilnya pun tidak terlalu besar, sehingga dapat sekaligus dihadirkan di dalam rumah sebagai unsur dekorasi natural tambahan. Selain itu, Anda ternyata juga bisa membuat tanaman hias ini sendiri di rumah. Nah, di tengah pandemi COVID-19, masyarakat di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Desa Tunggilis, memanfaatkan waktu di rumah untuk membudidayakan tunas kelapa yang disulap menjadi tanaman bonsai yang sangat unik dan bernilai ekonomis. Ya, Abah Ii Rusadi, warga Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, baru-baru ini dia menggeluti hobi barunya, membuat bonsai dari buah kelapa. Bahkan, ada puluhan biji buah kelapa yang ia sulap menjadi bonsai yang sangat unik dan indah di rumahnya. Bisa Anda lihat di video ini, Abah Ii membuat bonsai kelapa dari awal, dari mulai dia mencari buah kelapanya, kemudian dia mengupas sendiri, dan merendamnya di larutan air yang dicampur dengan air garam. Ya, pingin tahu? Anda bisa datang sendiri ke rumahnya, tepatnya di Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Tanaman hias dengan ukuran lebih kecil dari ukuran aslinya justru sangat diminati oleh pembeli. Meskipun awalnya Abah Ii tidak berniat untuk menjualnya, namun selalu ada yang berkunjung ke rumahnya dengan awal melihat dan akhirnya tergiur untuk membelinya dengan harga yang bervariasi. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, yakni mulai dari Rp200.000, bahkan ada yang bernilai jutaan rupiah. Tergantung pada keunikan, masa lama bertahan, dan jenis bonsai tersebut. Bonsai sendiri merupakan metode pengerdilan tanaman secara sengaja untuk membentuk karya tanaman hias dengan ukuran kecil daripada ukuran aslinya di alam pada umumnya. Selain itu, bonsai kelapa juga merupakan replika pohon kelapa asli atau pohon kelapa berukuran kecil, dan perawatannya membutuhkan kesabaran dan ketelatenan ekstra agar hasilnya bagus dan unik. Ada beberapa tahapan untuk membuat bonsai kelapa ini. Tentunya tidaklah mudah, tetapi juga sulit. Yang pertama, Anda bisa memilih bibit terbaik dari beberapa buah kelapa. Kemudian, Anda bisa membersihkan batok kelapa dari kulitnya atau tapas, kata Abah Ii. Nah, biasanya Abah Ii merendam buah kelapa tersebut di larutan air yang dicampur dengan garam korosok atau uyah korosok. Kemudian nanti setelah tumbuh akar, tentukan posisi batok dan kemudian siapkan media tanam dan saatnya membentuk tanaman bonsai kelapa. Dari beberapa tahapan untuk membuat bonsai kelapa ini tentu sangat cepat, tetapi pada kenyataannya membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Simak videonya sampai selesai, oke? Terima kasih. Mohon. Hai Mimitina, kumaha bahana? Bahana, kieu yeuh deh. Kelapa biasa. Lah, kelapa nama kelapa biasa. Cacan janten mungkin cacan janten. Dina plastik. Madona modus plastik. Kayu cacan janten yeuh. Nembe opat dinten asa nama ieu teh jajan aya cungap mun jinana teh ulah dipiceun teh jinana teh tah tu teh jajan aya kan tuh jajan oh ke lamun tos aya nembe nembe keluar oh copotnya lira ieu nana ieu nana teu dicopot copot we buang hari ieu kunaon cai cai biasa biasa. Berarti dia kieu tah. Tah, eta nu copot. Ieu nu copot ieu. Teh janjan kan melendung tah. Oh, teu. Tah upami hoyong calik, kantun nyimpenna kieu. Upami hoyong nonggeng kieu.
Oh, upami hoyong panona ieu eteun aya itu tuh. Panona molotot aya dua. Oh, gitu. Perang ningali. Anu molotot. Nah, ieu. Ieu studiona tuh banyak. Tuh banyak. Nah, jadi gini tuh, bray. Ieu mata, ieu sihung. Gitu. Gitu. Itu teh acan janten tah akarna namae sakieu eta teh kitu tuh acan tah kitu kan nungging nungging tah ieu nu nungging nungging panjang ieu hiji deui tah kan nyimpenna tah jadi akar panjang tuh panjang tuh media air. Mediana air pakai campur naon? Garam. Garam. Campur garam. Garam, air garam korosok. Garam korosok. Sok bilih aya nu minat mangga ka dieu. Ditawis lah. Tanya. Play studio. Desa Tunggilis. Kecamatan Galipucang kabupaten Pangalengan. Nu ngupload mah. Lamun aya nu bade diajar gratis. Gratis. Tapi bahan bawa sendiri. Ya batok ya, ada mal dinapotin batok. Nah, itu ngantosan cungap, itu hidup ya hidup, ngantosan iyo dipunggel mang ini, sebab ayah non ini sirum, punggel bread, ya namanya dibuka kamari, kecan jantan, akar mah jadi, akar mah. Janten tenu tadi dibungkus plastik anu aya cayan terus muncul saalit nya sabar senti kan ngeten mang lah saalit terus ka dieukeun kieu gitu terus teh aya nu ieu teh ieu mah tah sudat mawar kan ieu disebutna sudat mawar ieu di sudat mawar teh dibuang upami terus garing ya terus kiat namae dibuang ieu dibuang itu janten ngerdilkeun eta daun gitu mondokeun daun nah ngali tah ieu teh acan dibongkar ieu nu diuk ieu numbuhkeun akar eta numbuhkeun akar numbuhkeun akar dicekek inna teh hoyong-hoyong eta teh dicekek sudah tanya pesona ge peso sederhana lah sederhana pisan pesona ge peso mawar batu mah awis peso itu mah deh nih tanya dauna galing digalingkeun galing kriwil-kriwil ieu teh tos hoyong kenapa tuh oh kuat berarti ya. Terus kiat ieu. Ya dikubur sakieu teh tah. Ngantosan ieu panjang mangi teh. Engke teh dina pot teh henteu begitu saja dilelepkeun kieu. Hayo dijegangkeun urugan, jegangkeun urugan, jegangkeun gitu. Urugan, urugan. Ya akibat naon dek mukaan Google. Berarti diajar tina Google mangi. Nyumun. Dan lami-lami mah iya ngulik ngulik nyobian tapi gini alhamdulillah majangkeun dua kegentosan iya tadinya beli diangen teh janten ya nuhun iya ku dedeh iya ang ya kalapa bek ngangen teh cius naon di ya iya ayah cungap na kalah emut yang ini canak mual ken lumpat bete sudah malah ya tadi itu lalapkin beli dia kumaha urang hoyong na cicing na ngadamal na upami hoyong akar ka dieu ieu tangtungkeun kieu dikubur. Itu upami hoyong kieu tonggengkeun. Janten ieu mah ngikuti jasa upami. Berarti ieu nuturkeun taneuh nya. Itu. Ari gemukna mah gampil ari gemukna mah upami teu ku pecin kalapa mah ku garam. Mangge ieu ku garam. Garam korosok mung aturanana saakua sasendok makan kocokkeun cer cer be. Tuh terus mentok ieu. Ya sabar sasi ieu teh mang berarti. Ieu 3 sasi ieu.
Tuh terus ngambang we dia dan 3 sasi. Ih lah. Karak jo. Kesel pisan. Upami herang nama ku Pernis lah herang nama. Kita teh cani Pernis. Pesek kosok-kosok di hempelas. Hempelas itu juga nu ieu tah. Ieu mah dicet apa Pernis mah? Pernis. Oh di Pernis herang nama tah ieu cenah. Ayah 1, 2, 3, 4 sok ya 7 juta ya 7 juta emang nah, 7 juta sok yes kisaran 350-400 ribu ya. Perawatan dua, emang sobio teh, tijarian, kadikan itu bonggolna badak mesek nage, pemicu lepat ia mesek nunggu sajam, sebab akarna didinya muhiji, bonggol badak tahnya, tapi kalau warna mangan hiji, banyak tina liang hiji, liang hiji, tina liang hiji. Anu tilu genan itu gini isinya kadil jebung lah jambe jambe tilu sejat ku ucing jadi aja cak-cak ronjat kuprak naon sih orang pake runtuh parotok.